harga mati. Selama kurang lebih 16 bulan menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan wilayah perbatasan RI Papua Nugini, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Muhammad Naudi Nurdika sambut kedatangan pasukannya melalui upacara penyambutan purna tugas Satgas Pamtas RI Papua Nugini ke wilayahan Yonif 200 Bakti Negara di Pelabuhan Gombaru, Palembang. Selaku Pangdam 2 Sriwijaya dan pribadi serta atas nama seluruh warga Pangdam 2 Sriwijaya, saya mengucapkan selamat datang kembali di bumi Sriwijaya, Kota Palembang. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para prajurit Satgas Pamtas Yonif 200 Bakti Negara atas pengabdian, dedikasi, loyalitas dalam pelaksanaan tugas menjaga integritas dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua. Hari ini kita menyambut pasukan yang baru kembali dari penugasan, yaitu Yonif 200 Bakti Negara yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan kewilayahan di Papua PNG. Mereka kurang lebih selama 16 bulan menyelesaikan tugas itu dan alhamdulillah hari ini mereka kembali dalam keadaan sehat walafiat.